Kita orang jarang buat video sepanjang 1.5 minit, tapi video buffet Ramadan kat 17 pagi ni kita orang terpaksa buat video panjang sebab makanan dia sangat meriah dan semua sedap-sedap. Buffet Ramadan 17 pagi terkenal dengan kambing bakar dan sate ayam yang tanpa had. Jadi bila korang datang, inilah tips jemat duit. Makan sebanyak mungkin sate ayam dan kambing bakar. Dia ada banyak counter, ada kids corner yang serve Coco Crunch, waffles, sandwich, sausage, ice cream pun ada. Kat sini ada juga corner yang menghidangkan pelbagai jenis kuih muih, kek dan juga buah-buahan. Ramai mata nak pilih. So kalau korang tak rasa nak makan sate, makan kek dan kuih pun sangat memuaskan. Kita orang Malaysia mesti kena ada nasi kan. Dan sate 7 pagi ada satu corner yang teramat besar, penuh dengan lauk pauk termasuk kari ayam, kerang, paru, masak pedas, ikan goreng, ulam-ulaman. Masakan kat sate 7 pagi semua cukup rasa dan diorang tak kedekut langsung dengan bahan-bahan makanan. Sambal dan air asam pun ada banyak jenis boleh dipilih. Menu signature kat sate 7 pagi seperti nasi biryani, lontong darat, lempeng, roti canai dan soto panas-panas pun ada. Yang penting sekali semua makan sampai kenyang. Buffet Ramadan mana boleh tak ada air balang. Korang wajib try air kat sini seperti jus nanas, jeruk dan sirap Bandung. Teh tarik dia pun sedap. Korang jangan tunggu dah. Cepat call dan booking seat korang sekarang.